Baik, bermula daripada minat sejak tahun 2004 mengumpul motosikal Kapcai, Muhammad Nordin Muhammad Nur kini mempunyai lebih 5,000 barangan antik bernilai jutaan ringgit yang disimpan di dalam sebuah teratak istimewa dinamakan Teratak Seri Solok Kampung Berisu. Lebih menarik lagi, di tanah berukuran 2 hektar ini turut menyediakan kemudahan inap desa dengan berlandscapekan tanaman herba dan dusun buah-buahan. Ikuti laporan disediakan Faris Haikal Zakaria. Siapa sangka hobi yang sekadar suka-suka untuk mengumpul barangan antik dan terpakai bagi mengindahkan kawasan rumah dan menampakkan keunikan. Muhammad Nordin Muhammad Nur, 61 tahun, kini meraih perhatian ramai apabila rumahnya dianggap seperti muzium. Manakan tidak, terdapat lebih 5,000 koleksi barangan antik yang dipamerkan dan dianggarkan bernilai 2 juta ringgit. Antaranya shilling lama, 6 kereta jenis Volvo lama dan 29 motosikal pelbagai jenis termasuk basikal lama dan beca yang pernah digunakan ketika majlis perkahwinan salah seorang anaknya. Nordin ketika ditemui Melaka hari ini di kediamannya di Teratak Seri Solok Kampung Berisu Alu Gajah berkata, dia pernah menolak tawaran seorang individu yang ingin membeli motosikal lama jenis C50 kepunyaannya dan pelbagai lagi barangan antik lain sehingga mencecah 1 juta ringgit. Motor-motor ni saya takkan jual walaupun saya pernah dapat tawaran sebanyak 12,000. Saya tetap takkan jual. Memang banyak juga offer saya dapat bila mulut ke mulut tu kan. Dia datang nak beli, saya kata saya tak jual. Sampai saya pernah menyuruh orang tu balik kerana datang kali kedua. Dia kata mana tahu abang berubah hati bila saya datang kali kedua. Tak mahu dia. Tegasnya, minat mendalam terhadap mengumpul barangan terpakai lama dan nanti itu hanya dilakukan untuk kepuasan diri sendiri yang suka mengembara melihat dunia luar bersama isteri Fauzia Harun, 60 tahun, yang turut sama menyokong. Pada masa sama, dia mengakui biarpun terpaksa berbelanja besar, namun ia amat berbaloi dengan titik peluhnya yang mengumpul duit sejak di usia muda lagi. Ada yang kita pergi, memang pergi melancong untuk mencari benda-benda ni, mesti singgah. Cari apa benda antik. Masa tu harga pun masih lagi tak bermahal kerana antik ni belum diminati. Sampailah satu ketika bila saya pergi ke Perlis atas jemputan kunduri kahwin, baliknya kerana banyak sangat barang yang saya bawa balik, saya terasa beli sebiji Volvo untuk bawa balik barang yang saya beli ni. Sebiji beli khas untuk bawa balik barang. Berapa harga Volvo tu? Masa tu saya beli 8,000. Orang kat sana kan? Kat Perlis. Mengakhiri perbualan, dia memaklumkan pengunjung bukan saja boleh melihat barangan-barangan antik yang dipamerkan di terataknya itu, bahkan boleh menginap serta merasai sendiri suasana kampung dengan harga serendah RM50 sahaja.